Ya, halo. Chandra, lagi sibuk nggak? Enggak sih, kenapa? Kabel charger saya nggak ada. Ketinggalan di mobil kamu nggak ya? Ya, enggak deh. Yakin? Yakin kok. Jadi waktu sebelum aku balikin beauty case kamu, aku ngecek semuanya. Tapi nggak ada tuh kabel chargeran. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah. Salsa ya? Iya dong. Kalian temenan? Ya bisa dibilang gitu dok. Kenapa emang? Dokter nggak suka ya kalau saya temenan sama dia? Enggak, saya nggak masalah kok. Saya malah seneng. Cuma saya mau bilang, Salsa itu sekarang kondisinya lagi agak rapuh. Kalau bisa ya jangan ngecewain dia. Dokter berlebihan banget sih. Saya tuh cuma temenan kok dok, nggak lebih. Dan kayaknya saya juga cocok lah sama dia. Kita tuh kayak beda dunia gitu lah, gak nyambung. Liv. Gue mau ngomong sama lo. Saya mau bicara sama Liv. Oh, bilang dong. Mau bicara pribadi. Kan tadi gak bilang. Yaudah dok, saya permisi. Kenapa sih? Soal Deo, Liv. Kenapa dia? Jadi gini, sebelumnya gue mau minta maaf dulu sama lo. Jadi teman gue itu kenal Dewo karena dia dikenal sama pembantunya. Terus pembantunya curiga sama Dewo. Akhirnya ditelusurin lah siapa Dewo itu. Dan lo tahu, rumahnya itu Bronx banget, men. Dan dia preman di daerahnya. Modus kejahatannya itu dia jadi tukang kebun. Terus ngambilin semua barang berharga di tempat dia kerja. Serius? Serius, jadi gue tahu di sekarang perhiasan Nella kemana. Gue langsung hubungin dia sekarang, Nay. Soalnya gue juga nggak bisa langsung nuduh aja, gue harus pastiin benar-benar. Nggak diangkat, Nay.